Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi ya channel saya, Winda Stiana. Di video kali ini kita mau belanja lemari karena habis kebanjiran. Jadi lemari kita yang Olympic itu rusak 3. Jadi di sini kita mau pilih-pilih lemari plastik. Ikutin terus ya teman-teman. Dan di sini kita udah beli. Buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, banyak rezeki, amin. Dan di sini kita lagi masang, lagi ngerakit. Cukup rumit ya teman-teman, karena jumlahnya itu banyak, lemarinya itu 3 pintu. Yang penting itu dasarnya dulu, nanti ke atasnya itu jadi ya. Dan di sini juga ada cara pemasangannya, ada kertasnya juga. Dan saya juga sambil nonton YouTube, ada caranya juga banyak di situ. Dan ini untuk harganya, lemari 3 pintu motif ukir ya teman-teman, 1.900.000. Ada juga yang motif polosnya 1.800. Jadi sesuai selera teman-teman aja, mau pilih yang kayak gimana kalau mau beli. Ini tuh plastiknya tebel teman-teman, kuat ya. Dan ada gantungannya juga, dapat hanger juga. Dan ini udah jadi teman-teman, udah dirakit semua, udah jadi. Kita tinggal susun baju-baju di lemari ini. Seperti ini isinya. Tuh ya, kuat teman-teman. Dapat hanger juga 10. Tuh ya, ruangannya cukup gede. Cukuplah untuk baju suami istri. Dan di bawah juga ada 2 laci, bisa untuk daleman. Dan yang satunya lagi ini bisa gantungan juga, atasnya bisa buat celana. Dan ini penampilan luarnya ya, teman-teman. Cukup bagus, kuat dan besar ya, muat banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video saya bermanfaat ya. Nah, ini deh saya isi baju. Kita buka. Maaf ya teman-teman kalau berantakan. Ini baju gantungan saya. Di atasnya itu baju suami. Baju sama celana ya. Dan bawahnya juga baju saya. Seperti ini teman-teman, muat banyak ya. Dan di bawah sendiri buat daleman ya. Seperti ini cukup muat banyak. Kenapa saya beli lemari plastik? Karena takut banjir lagi biar nggak rusak. Jadi kalau lemari kayu itu takut rusak lagi. Dan sebelah samping ini baju gantung suami. Bawahnya juga bisa buat lepis-lepis celana. Dan atas juga bisa buat naruh celana juga. Jadi seperti ini ya teman-teman, maaf kalau nggak rapi. Muat banyak ya, lumayan banget. Untuk harga 1.900. Kuat dan muat banyak teman-teman. Dan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli, ini worth it banget, bagus. Penampilannya seperti ini. Cukup gede ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki, amin. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, see you next video.